Oke guys, kita bakal coba buat healing terlebih dahulu. Sini Cel, masuk lingkaran gua. Waduh, wadidaw. Alah, aduh, gak mati dong guys. Gak mati dong. Oke guys, kita bakal... Halo, mati langsung guys. Bocil akan nge-prank Frost Diamond lagi guys. Biar dia marah. Tapi like dulu video kali ini guys. Sampai 20 ribu like lebih guys. Semua itu gratis. So dikat. Nah jadi Frost Diamond itu belum beli skin yang terbaru guys. Skin hero. Dia belum punya hero unlock guys. Padahal bagus. Ya udah kita beliin kalau dia belum punya. Pakai diamondnya dia sendiri. Guys, what happening guys? Apa ini? Oh, ya. Ini pasti Frost Diamond tahu siapa yang beli nih guys. Antara apa gila? Kalau enggak si bocil kampret gendeng pacul ya guys ya. Waduh, kita bakal lihat nih guys. Alok, wah ini skillnya apa ya guys ya? Ini kayaknya dia beli alok itu yang hero baru ya. Ini Frost Diamond padahal pengen beli sendiri tapi udah dibeli bocil duluan guys. Bayangkan ya guys ya. Ini by the way skin alok juga udah lama tapi kita baru beli karena spesial buat kalian semua ya guys ya. Nah, kita bakal coba ke vault dulu. Kita gak bakal ke vault, kita bakal ke karakter aja. Kita bakal coba buat unlock semuanya guys ya. Kita kasih dia kekuatan si alok ini biar nggak manja guys, biar dia nggak manja gaming guys ya. Kita lihat jurusnya guys, apa ini? Drop the beat. Alok adalah DJ terkenal di dunia, siap untuk party, membuat 5 meter aura yang bisa meningkatkan kecepatan berlari 11% dan memberikan 5 HP untuk 6 detik. Jadi ini bisa support kah? Apakah untuk dirinya alok atau satu tim? Kita juga nggak tahu guys. Makanya kita cari tahu ya guys ya. Ini Frost Diamond mau cari yang akurasi nih, biar tembakan kita nggak blunder kemana-mana guys. Oke, nice, semua level 6. Look at this guys. Ada suaranya loh. Oh my goodness, look at that guys. Dia bisa punya suara ya guys ya. Oke, nice. Kita bakal coba saja buat main guys. Ini bocil mana? Kita bakal coba buat main sama bocil ya. Kita main squad. Oh ini dia si bocil guys. Oh ini dia. Cel, kamu yang ngehack ID ku Cel. Waduh, wah tepuk tangan dia. Bayangkan diremeh kan Frost Diamond dikasih skill berputar sama bocil guys. Oke guys, kita bakal coba buat main sekali ya. Semoga kita bakal langsung buya. Dan sambil kita nunggu live, Frost Diamond mau ngingetin lagi sekali buat kalian semua, buat yang belum subscribe silahkan kalian subscribe dan like dulu video kita, karena semua itu gratis. Jadi apa kalian tunggu? Subscribe dan like sekarang juga. Join Frost Team karena kita yang paling solid guys ya. Gak ada rugi ya kalian subscribe karena semua itu gratis guys. Lihat guys, RP nya Frost Diamond dan bocil paling atas ya guys ya. Sangat luar biasa sekali Frost Diamond dan bocil ya guys ya. Sombong amat. Nah, kita bakal coba buat main guys. Look at this guys. Kita bakal coba pakai DJ ya. Kita pakai DJ di samping DJ guys. Bayangkan ya guys ya. Di sana ada kita dan kita bakal DJ. Kalian screenshot di sini. Kalian screenshot di sini. Wala! Kita DJ nge-DJ. Bayangkan guys. Kita bakal coba buat turun di shipyard. Siapa tahu kita menemukan sesuatu yang belum pernah kita temukan dan kita bakal coba buat looting semua barang yang ada di sana guys. Kan lumayan ya guys ya. Nah, guys, kita bakal langsung turun ke shipyard nih dan kita bakal langsung saja coba buat nyungsep ke bawah dan kita bakal coba buat langsung looting juga semuanya yang ada di sini dengan sangat sempurna dan mantap jiwa sekali ya guys ya. Nah, ini ya. Kita bakal langsung saja nih guys. Nah, guys, ada shotgun. Awas Cil, ada musuh Cil, nanti kamu langsung mati Cil. Nah, by the way, ini skin alok, ini skin DJ guys ya. Kita nggak tahu ini skin spesialnya ngapain. Wah, ada DJ-nya loh. Wih, ini tuh guys. Oh, jadi semua orang bisa skill kabur ini guys. Waduh, ini mulai overpower nih Free Fire memang guys ya. Semakin skinnya pay to win. Jadi kalau kalian nggak punya skinnya berarti kalian sampah di Free Fire guys. Baca. Waduh, parah memang ini Free Fire ya. Ini udah gak main skill lagi. Sama udah sama kayak PUBG nih. Please lah ya Garena, jangan seperti ini guys. Waduh, entah apa yang merasukimu. Nah guys, kita bakal coba buat cari senjata ya. Yang beredaran kemarin tuh Frost Diamond belum dapat by the way. Jadi di arena ini Frost Diamond bakal berusaha buat dapetinnya guys, sebelum orang lain yang dapetinnya guys ya. Oke, nice. Kita ambil semua. Ada glow wall di sini guys. Dan ada peluru shotgun. Dan kita bakal ambil. Dan ada flashbang juga. Dan kita bakal ambil juga. Dan kita bakal coba buat lempar
ternyata kita sudah melemparnya. Dan kita bakal coba buat telusuri lagi guys. Wah ini enak nih senjatanya yang itu. Soalnya nggak ada obat ya guys ya. Nah kita bakal coba buat skin kita sangat luar biasa ya guys ya. Kita bakal coba buat prank teman kita sendiri guys. Nah kita bakal coba kasih landmine ya guys ya. Landmine. Nah mampus kau ini. Kok shotgun ada stoknya yang di belakang ini guys. Ini biasanya kalau ini tuh di M4 biasanya. Tapi kali ini dia ada di shotgun di Free Fire ya guys ya. Di PUBG dia nggak ada guys. Aneh memang ya guys ya. Nah kita bakal pakai panci saja guys. Untuk tameng jika ada musuh berani menjebret gaming Frost Diamond dari belakang ya guys ya. Jadi tidak akan ada satu orang pun yang bakal bisa. Oh jalan gua nemu ada satu orang. Jalan ada satu orang. Memang dia bukan wanita. Oke guys kita menemukan. Oh jalan gua mati jalan. Gua mati jalan. Sumpah sejak kapan terangkanlah. Oke guys. Wih itu dia guys. Wih ini dia guys. Ini guys. Ini guys. Ini guys. Alah knockdown. Bukan main-main skin lo boom toel. Bayangkan toel. Dan kita bakal coba buat oh dia naik mobil aja. Naik mobil aja. Naik mobil aja. Alah 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 alah. Langsung knockdown di KS. Bayangkan Frost Diamond double D di KS sama bocil guys. Kita kasih speed. Ayo cil, gue punya speed cil. Gue kasih nambah darah juga guys. Wow overpower memang senjata ini guys. Gue kasih angel. Gue jumping shot. Bocil juga punya loh guys. Waduh bocil yang dapetin banyak cil. Kasih aku AWM yang cil. Tukar mah. Mana WM yang bisa. Wah terus cil pelurunya juga cil. Ambilin cil. Cil gue juga mau. Gue juga mau cil peluru AWM yang cil. Wah terima kasih bocilku. Wadaw. Waduh guys ini mantap nih guys ya. Kok aku udah aktifin tapi nggak pernah jatuh box-box gitu ya guys ya. Ayo guys kita ikutin si bocil ya menuju sebelah sini. Dan ya kita udah pasti bakal sama-sama bocil ya guys ya. Kita menuju ke tempat yang belum pernah kita kunjungi sebelumnya guys. Kita bakal terbang dan kita bakal ke Katulistiwa, bujur utara dan bujur selatan. Kita akan menuju ke tempat-tempat yang harus kita temui ya guys ya. Wah ini nomor 3 nih ngikutin kita. Good lah. Tumben kita mendapatkan orang yang mau mengikuti kita guys. Biasanya orangnya terlalu bodoh jadi tidak bisa mengikuti Frost Diamond dari jarak dekat dan jarak jauh. Jadi kita harus lebih berhati-hati lagi untuk mencari teman di Free Fire ya guys ya. Tapi santuilah, solo Frost Diamond pun Frost Diamond gas ya guys ya. Wow apa ini guys? Apa? Pecah balako skin lalo. Bukan main-main jumping shot. Jumping shot skin lalo guys. Bayangkan ya guys ya. Dia macam-macam sama Frost Diamond. Dia nggak hidup guys. Nggak bisa hidup guys. Macam-macam dia sama Frost Diamond double D. Wah ini guys. Itu guys. Alah. Aduh, gua mati cel. Oke guys, kita guys, kita alah knockdown. Bukan main-main, kita bakal coba wadaw langsung jumping shot skin alo. Matilah kau. Nih cel, gua kasih lu cel. Oke guys, kita bakal coba buat healing terlebih dahulu. Sini cel, masuk lingkaran gua. Oke guys, thank you bocil. Darah kita langsung menang. Waduh, cel, selamatin aku dulu cel. Ke belakang cel. Revive. Gerunduk cel. Oke, nice, sudah mati. Bayangkan kena headshot Frost Diamond double D. Ayo, Jill, kita harus mencari musuh. Wah, ini helmnya Frost Diamond lepas by the way, guys. Oke, thank you. Wah, headshot Frost Diamond tadi, guys. Frost Diamond enggak tahu loh ada musuh di bawah loh. Sejak kapan dia di sini, guys? Oh, barusan datang. Oke, nice lah, Jill. Kita adalah duo maut untuk membuyakan game kita kali ini, guys. Nah, jadi kita sama bocil ini benar-benar udah soulmate sejak lahir, guys. Jadi tidak kaleng-kaleng ya, guys ya. Dua skin alo itu nggak ada otak, guys. Ini, Jill, coba, Jill. Ayo, Jill, kita masuk zona, Jill. By the way, kita jauh sangat sama zona, guys. Jadi kita harus jalan terlebih dahulu masuk ke zona dan kita bakal jebret gaming tanpa ragu, coy. Karena kenapa? Karena kita di sini memiliki dua skin alo. Jika kita mengeluarkan ulti kita, musuh nggak bakal bisa bunuh kita berdua guys. Emang apa nih cel? Oh iya lo cel dapat senjata di sini guys. Gue gak punya emotnya itu. Terus gimana caranya? Gue gak punya guys. Mana gue punya guys? Oke guys kita bakal coba buat langsung saja. Naikin naik. Oh iya cel oke nice. Kita bakal naikin guys. Kita bakal coba buat flashbang semua. Matilah kocil. Matilah kocil meledak cel. Meninggal dunia kocil. Kita naikin mobil guys. Putih kamu. Oke guys kita bakal coba buat looting dari supply terlebih dahulu ya guys ya. Udah diambil katanya. Oke nice lah. Kita bakal coba buat masuk ke dalam zona. Dan kita bakal jebret semua musuh. Oh itu dia cel. Terbantai dia. Oh itu dia. Alah. Waduh. Wadidaw. Alah. Aduh. Gak mati dong guys. Gak mati dong. Oke guys kita bakal. Oh lo mati langsung guys. One shot one kill skin alo. Kita look at this ulti alo. Bukan main-main nih guys. Ayo cil kita masuk zona cil. Oh. Tolong bantu cil. Sabar cil. Gua I'm coming to you cil. Oke guys kita bakal bantu si bocil untuk biar selamat ya guys ya. Ayo cil. Ngehil cil. Oke.
cool down, Jal. Ngehiling dulu, Jal. Hiling dulu kamu. Oke, guys. Kita akan menyusul teman kita. Ayo, Jal. Naik mobil. Naik mobil. Cepat. Oke guys, kita bakal masuk dulu ya guys ya. Dan kita bakal masuk zona. Dan kita bakal berhasil semua ini. Bocil ini memang gak sabaran guys. Udah nge-hack kita. Skin ala OP. Dan kita bakal coba buat jebret musuhnya guys ya. Oke, nice Cil. Kita udah masuk zona. Kita masuk lagi Cil. Kita tunggu nih nomor 3 nih. Weh, naik mobil weh. Weh bro. Biarin aja, ajak aja dia Cil. Kasihan dia Cil. Guys, ini by the way mobilnya Frost Demon warna emas. Udah kayak keren banget. Sumpah. Ini GGWP banget guys. Kita akan mencari sebuah musuh yang ada di sini guys ya. Dan kita bakal bredelin sampai meninggal. Biar tahu rasa dia guys. Nah, kita ini udah di zona. Belum di zona. Wih, bayangkan jauh banget guys. Kita ada di Sabang guys. Itu zona di merah. Oke, gila jauh banget guys. Jadi kita harus coba buat jalan ke sana. Dan kita bakal coba buat cari musuhnya. Dan kita udah pasti jangan sampai tusun lagi guys ya. Kita ada kill 4 dan sisa 17 pemain lagi. One shot one kill. Tadi Frost Demon juga hampir mati menggunakan AWM, tapi recoil dari Free Fire sangat auto aim, jadi sangat susah jika kita menggunakan sniper untuk menembak di Free Fire ya guys ya. Emang gak ada otak ini Free Fire guys. Nah, kita bakal coba buat ambil jamu dulu Cil. 7-2 Cil. Cil sini Cil, kita jaga rumah sini dulu Cil. Bantuin gua Cil. Guys, jadi kita bakal coba buat jagain manusia-manusia dari arah pick ya guys ya. Kita bakal coba buat diam dulu di sebelah right here, dan jika ada musuh kita udah pasti bakal bantai musuhnya guys. Guys, musuhnya belum terlihat ya. Kita coba bakal nge-DJ Cil. Sini Cil, nge-DJ Cil. Yahoo. DJ nge-DJ di Free Fire guys. Bayangkan ya guys ya. Wala 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 mana Cil? Tuh, ngapain kamu nih gua nge-DJ Cil? Wala 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 Cil, itu teman kita kemana Cil? Pecahin banyak Cil. Gua pecahin banyak ya guys ya. Oke guys, ini kita belum menemuin musuhnya ada di mana ya guys ya. Bego banget sumpah nih bocil ini, malah diledakin mobil kita guys. Guys, masih belum ada musuh ya guys ya. Kita harus slow saja mencari teman kita. Kita dekatin, kita bakal berkumpul menjadi satu kesatuan untuk mengalahkan kesatuan dari musuhnya ya guys ya. Kita satu, kita Indonesia, kita Frost Diamond. Makanya kita subscribe. Gak punya aku glider Cil. Waduh, jatuh mamang. Assalamualaikum. Mana Cil, tandai Cil. Tandai Cil, di arah berapa? Masa Cil, awas kau tipu-tipu. Mana mana airdrop, mana? Ada musuh gak di airdrop? Gak ada Cil, tipu-tipu kau. Wadah Cil, gua lihat Cil, gua lihat. Sumpah di airdrop, di airdrop. Alah, kenapa tidak kena? Bayangkan guys. Oke guys, kita tembak Cil, tembak terus Cil. Oke nice, gua bakal coba buat jaga dia di sini guys ya. Kita bakal mendekati dulu sedikit ya guys ya. Dan kita, gua kepleset, bayangkan guys. Nah itu dia. Alah, pecah malah kau. Ras Cil, ras Cil. Dia sendiri Cil. Alah, mati di adu di KS Frost Demon dong. Di KS Frost Demon guys. Alah, awas Cil kamu mati Cil. Awas kamu mati Cil. Rata, nice sekali guys. Kita tetap ambil high ground. Oke, okay, nice guys. Skin alo. Emang ada musuh Cil? Di mananya? Di rumahku nih. Rumahku ini. Waduh, gua kena tembak Cil. Bayangkan, bego banget si bocil. Gak bisa ngasih tahu Frost Diamond double D. Mana rumah L? Gua gak liat Cil. Mana musuh Cil? Wah, di atas guys. Tempat Frost Diamond double D yang tadi guys. Waduh, di mana-mana ada musuh guys. Oke Cil, kita harus nyatu kayaknya Cil. Kita harus serah salah satu guys. Kita harus serah salah satu rumah ya guys ya. Kita harus serah salah satu rumah sebelum kita meninggal dunia guys. Oh, nice Cil. Cil, di atas ada Cil, di tempat gua ada Cil. Masih ada satu Cil di tempat gua Cil. Sumpah gua gak bohong Cil. Oh, itu dia guys. Oh, itu dia. Cil, bantu gua Cil. Bantuin gua. Alah. Aduh Cil, kenong dan aku. Revive Cil, cepat Cil, lari, let's go Cil, jangan mati Cil, jangan kenok, masuk dulu Cil, revive dulu, gua aman, langsung kasih ulti nanti, Cil, cepat, oke nice, langsung kasih es kepal Cil, es, aduh, apa itu guys, gua kasih ulti, kita bakal coba buat slow, enggak. Ya, bagi medkit guys. Nih kita by the way nyangkut. Ini gimana caranya kita nyebrang ke sana, Cil? Oke, nice. Kita udah berhasil ya, guys ya. Mana musuhnya? Bukan. Itu cara bohongannya, Cil. Hati-hati, Cil. Kamu ditipu, Cil. Ini kayaknya musuh. Oh, di sini dia. Oh, itu dia. Oke, guys. Hampir saja kita mati, guys. One shot one kill. Kita bakal tunggu musuhnya, guys. One shoot one kill, pokoknya itu aja. Di atas Cil, please lah ya. Alah Cil, aduh di KS bocil guys. Bayangkan guys, sisa dua orang lagi nih guys. Cil, mana musuhnya Cil?
Mana? Oh ini dia guys. Ini guys, ini dia guys. Ini ya, ini ya, ini. Alah, knockdown. Bukan kalek-kalek. Oh ini dia. Guys, itu musuhnya guys. Kita tembak musuhnya. Salah. Bukan kalek-kalek. Alo, auto. Buya, bukan main-main kita menggunakan alo ya guys ya. Langsung buya, semua musuh tidak ada bot, kita basmi sampai meninggal dunia ya guys ya. Dan ya guys, mungkin segini video kali ini. Ternyata skin alo ternyata sangat overpower banget guys. Jika kalian mati, kalian tinggal menggunakan ultinya saja. Jadi darah kalian bakal bertambah terus sampai kalian bisa bertarung lagi guys ya. Dan ya guys, mungkin segini video kali ini. Coba kalian komentar di next video kita bakal beli apa lagi. Dan misalnya kalian gak ketawa guys, kalian bisa baksa yang ketawa. Ini adalah Smash Blues. Bye-bye.